Oke teman-teman, ini berikutnya nih ya, di murid dari Om Agus, ini Om Bowo ya. Murid selanjutnya. Kita hari ini jalan-jalan pokoknya. Pokoknya khusus, wabil khusus untuk Om Agus, sang guru ya. Kita diajak main-main ini ya. Nah sekarang di tempatnya Om Bowo ini ada berapa Mas Bowo? Sekitar 10 pasang. 10 pasang ya. Ini daerah mana nih? Daerah Sukadana Ilir. Daerah Sukadana Ilir. Sukadana Ilir. Oke lah ya, kita ini kan udah sore nih teman-teman ya. Kita mau langsung aja, nanti kita baru ngobrol-ngobrol. Oke ya. Oke teman-teman ya. Kita langsung lihat burung ternakan dari Om Bowo. Ikutin terus. Oke teman-teman, ini kandang ternak dari Mas Bowo. Cukup ini ya, mewah ya kandangnya ya. Mas Bowo, ini udah berapa tahun Mas Bowo nih? Kurang lebih udah jalan 3 tahunan. 3 tahun ya. Dan semua ini burung dari terah lokal atau ada campuran? Terah lokal itu untuk jantannya. Jantannya ya. Oh, jadi memang diambil dari terah lokal. Lokal Lampung sini. Oh, gitu. Di White Kambas. Apa alasannya kok dipakai burung lokal? Karena ini burung-burung White Kambas itu belum ada setahun lepas trotol, umur 9 bulan, 10 bulan itu udah prospek dia. Oh, gitu ya. Langsung digantang. Karena mentalnya tuh bagus-bagus. Bagus-bagus gitu ya. Apa Lampung mulai, Lampung White Kambas. Nah, ini Om. Ini indukan ini umur berapa nih? Yang ini. Ini kurang lebih sekitar 2 tahun setengah lah ini. 2 tahun setengah ini ya. Ini ya pas awal-awal saya apa dari kecil. Yo, dari kecil. Dari kecil ini kawan juga ini. Ini ya. Jadi di sana indukannya lokal-lokal gitu. Gitu. Terus ini kan kalau dilihat dari postur ini cukup besar nih burung ini ya. Ya, ini kalau istilahnya orang sini Lampung Super inilah ya. Lampung Super ya, bisa gitu dikatakan ya. Lampung Super. Ya. Bodinya agak besar. Agak besar. Ini kebetulan teman-teman ya, ini kan memang sore ini teman-teman ya, menjelang maghrib ini teman-teman. Agak gelap di sini, tapi burungnya memang kita udah permisi sama Mas Bowo, kata Mas Bowo ini nggak masalah, burungnya nggak keganggu Mas ya. Nggak keganggu. Oke. Biasa. Kita lihat yang lain. Nah, ini koleksi dari Mas Bowo. Nah, ini kalau ini apa ini? Ini terah White Kambas juga. Iya. Indukannya apa? Nias Medan. Nias Medan. Jadi ini ngeram ini. Ini lagi ngeram. Oh, ya. Lagi ngeram teman-teman. Lagi ngeram. Ini terahnya terah Kiai Agus. Yang ini. Ini dari Om Agus, dari sang guru. Sang guru. Oke. Okay. Dari terah Kiai Agus. Kita geser lagi. Nah, yang ini. Ini lagi masa mabung ini, Mas. Masa mabung. Loh, ini tapi tetap mau produk? Enggak. Ini kalau saya emang masa mabung nggak pernah saya ambil. Gitu ya. Masalahnya gini Mas, kadang-kadang kita ambil lakinya entah betinanya, setelah dia selesai masa mabung susah dijodohin. Oh gitu. Kadang-kadang ngebantai gitu. Iya, makanya iya. Jadi dibiarkan aja, sewaktu dia mabung pun tetap di sini. Tetap di sini. Hanya saja nanti dia tidak produk. Tidak produksi. Tapi kalau betinanya tidak mabung, kira-kira dia telur nggak nantinya? Masih nelor juga Mas. Oh gitu ya. Tapi nggak masalah ya lah ya. Tapi nggak ngisi dia. Oh, cuma dia ngerami juga. Nggak dibuai. Oh itu teman-teman, itu masih ada satu tuh telurnya. Tapi ini pasti nggak ngisi ya? Nggak ngisi. Nggak jadi. Oke. Kalau ini. Ini terah indukannya sendiri ya. Cetakan sendiri. Umurnya berapa tahun nih? Umurnya sekitar 1,5 tahun. Baru produksi sekitar 5-6 kali lah. Ini untuk menunya sendiri apa nih Mas? Di sini. Aku lihat ya. Ini krotonya kok bagus nih.
Bagus nih teman-teman. Ini pakai kroto dengan mineral ya. Kroto dengan mineral, terus sama full jangkrik. Jangkriknya dikosongin. Masalahnya lagi ngeloloh mas. Oh gitu. Jadi apa alasannya dikosongin jangkriknya? Maksudnya kan lagi kecil-kecil. Takutnya kisaran, nanti kisaran umur 1 sampai 7 hari biasanya saya full jangkrik. Oh gitu. Full kroto. Jangkriknya sedikit. Ini diterangin enggak apa-apa ini? Enggak apa-apa ya? Nih teman-teman nih. Wah, tuh. Ya itu. Kelihatan ya. Oke. Maaf ini lagi sore. Ada 3 teman-teman. Nah, aman. Dah. Nah. Ini yang dari siapa ini? Tetap dari sini juga. Ini terahnya Mas Agus R. Berarti yang tadi aku Mas Agus siapa namanya tadi? Mas Agus R. Iya, ya tadi aku juga ke situ. Ini juga masih anak-anak ini ya? Masih, ini udah produksi juga ini. Produksi juga. Ada anaknya satu ya. Tuh mungkin di bawah anaknya. Ngeloloh dia ini ya, lagi ngeloloh nih ya. Lagi ngeloloh teman-teman. Ah, oke. Yang ini. Ini mas sama Bung Mas, ini terah lokal Waikambas. Terah lokal Waikambas. Oke. Yuk kita lanjut aja karena ini posisinya sore teman-teman ya. Jadi aku cuman lihat dan pastikan wajar kalau burung tidak bunyi karena di sini cukup gelap. Ya. Kalau ini, Ini Waikambas juga ini. Waikambas juga. Lakinya Waikambas. Posturnya ini termasuk besar-besar, Mas. Iya, yang diambil kan Ultra super lah ya. Super gitu. Oke. Super nih teman-teman ya. Dilihat dari kandangnya hampir semua sama lah ya. Saya bilang hampir semua sama. Ini semuanya nih terah. Semua terah Waikambas. Oke, teman-teman kita nanti ngobrol aja di depan. Di sana ada yang memang dikondisikan untuk dijadikan indukan. Ya. Oke. Ayo kita lihat lagi. Mas. Loh. Depan sini. Masuk. Oke, teman-teman ya. Ini kandang-kandang yang memang di apa? Mas Bowo ya. Mas Bowo ini bikin ini untuk calon indukan-indukan. Monggo Mas Bowo dilihatkan untuk anak-anakannya, Mas. Ini ya. Semua keisi semua? Sebagian mas. Sebagian diisi? Umurnya berapa ini? Sekitar umur ada yang 2 bulan, 4 bulan. Terus oh masih kecil-kecil ya? Masih kecil-kecil ya? Jadi di karantina dikurin dulu di sana. Terus nanti kita pasangin-pasangin. Biasanya kan banyak yang pesen itu orang apa pasangan-pasangan gitu loh. Oh gitu. Oh jadi artinya begini, Mas Bowo sendiri itu coba untuk mengkondisikan burung yang dijodohkan ya. Nantinya juga ada orang mungkin yang cari burung yang sudah satu jodoh. Iya. Oh gitu teman-teman. Jadi ya Mas Bowo itu di sini tadi ini memang ada dikondisikan burung-burung di sini. Selain nantinya kalau tidak terjual mungkin bisa dijadikan langsung indukan. Iya. Tapi kalaupun ada yang punya keinginan beli burung yang jodohan bisa langsung, diambil dari sini. Jadi langsung jodoh dia. Nah dari sini juga bukan terah, maksudnya bukan terah satu indukan. Jadi udah saya mix ya, udah disilang. Berarti bukan satu darah. Bukan satu darah. Coba mas, yang mana nih yang ada isinya sini, nih? Sebelah sini mas. Liar ya. Ini umur berapa ini? Ini umur sekitar 3 bulanan. Ini. 3 bulanan. Sudah mulai. Ini kalau biasanya untuk pasar mas, ini berapa cemen jual untuk jantan? Pasar untuk jantan 17,5 sampai 2 juta mas. Ya untuk lihat apa? Dilihat apa di apanya? Di sini kan ada yang spesial gitu, berapa induan yang spesial. Itu banyak yang mesen itu soalnya gitu. Itu kayak indukan yang paling nomor 2 dari pojok. Yang saya bilang indukan besar tadi
itu termasuk anak-anaknya itu juga. Ini teman-teman mungkin aku lihat ya, dari ini karena RAM-nya kecil teman-teman. Coba anaknya. mungkin gini lebih jelas. Tuh teman-teman ya, ini hasil dari Mas Bowo ini ya. Ini umur berapa tadi Mas? Umur sekitar 3 bulan. 3 bulan. Ah, ini umur 3 bulan. Oke ya. Ini umur 3 bulan. Kalau betinanya biasanya berapa tuh? Biasanya udah gimana Mas maksudnya? Harga betinanya? Harga betinanya kalau trotol masih trotol umur sekitar 2 bulan itu 700 nyampe 800. Kalau udah pastol? Kalau udah pastol itu nyampe 1000 nyampe 1,5 juta. Oh gitu. Oke, kita lihat sebelah sana. Ini yang dari mana ini? Indukan yang mana ini? Ini dari indukan yang nomor 3. 3. Oh. Yang kita buka tadi ada anakan tadi ya? Nah itu. Itu. Ini pasangan, ini umur berapa yang ini? Ini umur sama, rata-rata hampir sama, sekitar 2 bulan 3 bulanan. Ini teman-teman nih. Ah, itu ya burungnya. Waduh. Ketreknya enak nih yang jantan nih. Ini kalau di kandang besar gini fisiknya bagus ya Om ya. Kondisinya bagus tuh teman-teman yang di atas tuh yang jantannya tuh. Tapi biasanya orang yang nyari di si di apa udah di siniin buat diternak. Kalau apa biasanya yang mau dipelihara mau dibikin apa dibikin inilah. Untuk gantangan gitu ya. Gitu, saya kurung di sana. Oh gitu. Nah ini untuk pasangan biasanya berapa ini keluar nih? Pasangan 2,5 mas. 2,5 ya. Oke, kita lihat lagi. Nah ini. Ini udah umur sekitar 3 sampai 4 bulan. Ini 3 sampai 4 bulan. Ini tua yang betinanya ya? Iya mas. Iya. Yang betinanya yang diam itu ya? Iya mas, itu yang yang sebelah kanan. Ini teman-teman ini yang umur ya umur antara 3 sampai 4 bulanan. Dia mulai mutasi ini ya. Mutasi. Ini betinanya asik ini. Betinanya asik tuh. Ketuaan yang betina. 3 bulan. Iya. Oke. Ini betina ini mas. Betina. Ini pastol ini ya. Betina. Oh belum ya. Sekitar umur 4 bulan. 4 bulan sama sama yang sebelah. Gede nih ukurannya nih betinanya. Ini yang darah lokal. Darah lokal ada apa nih? Ada silangannya nggak nih? Silangan 3 mas. Kalau induanya yang betinya itu ada darah niasnya, terus sama darah medan. Kalau jantannya itu rata-rata lokal burung wekambas ya. Memang diharapin untuk burung wekambas itu di karakter itu tadi ya, faktor itu tadi ya. Faktor cepat ya, nggak nunggu lama. Nah ini umur sama lah ya, sekitar antara 2,5 ya, 2,5 bulan lah ya. Ini 1,5 bulan sekitar, belum nyampe nih, 2 bulan belum nyampe nih. Ini cukup lumayan besar nih burung ini. Itu lagi ya, fisiknya besar. Ini perempuannya 3 nih kalau salah. Perempuannya 3 ya, lagi 1. Ini memang satu ini satu induk ini enggak, dua induk. Oh dua induk, dua induan. Ini yang jantannya lumayan besar. Ini betina itu betina itu jelas. Nah ini untuk sekarang nih kendala untuk
apa breeding ini sendiri. Untuk angka kematian gimana nih, Mas? Itu risikonya apa ya? Kalau kendala kematian itu biasanya betinya, perempuannya. Betinya. Untuk anak. Untuk anaknya kayaknya selama ini alhamdulillah nol. Berarti sip. Enggak ada apa? Enggak ada masalah lah ya. Masalah, oh gitu ya. Problem. Masalahnya di sini kan sukunya ini ya. Sukunya ini kejaga di Pulkroto. Oh gitu. Harus Pulkroto. Asalnya di sini juga kan masih gampang itu lo nyari. Iya, Kroto ya. Sama udah 2 bulan setengah pra akhir betina. Iya. Pernah. Kasus apa itu? Nelornya itu enggak. Oh, eggs breeding. Enggak keluar telur. Enggak keluar telur. Nah. Ya, itu istilahnya egg breeding ya. Jadi telur enggak bisa keluar. Kebesaran. Ya. Bisa kebesaran, bisa juga karena keburu telur itu mengeras. Mungkin. Nah, itu ada satu biasanya ini kan kalau udah permasalahan seperti itu kan kebanyakan mati kalau pecah di dalam. Itu ada, jadi bisa ngatasin itu pakai vitamin E yang sistemnya inject dengan dosis 0,1. Nah, jadi kita beli di produk ayam yang inject, yang suntik, kita suntikkan di dada, di bawah kulit, di atas daging. CC-nya 0,1 CC. Ya, itu nanti dia telurnya akan melunak, dia akan keluar dalam waktu sekitar 2 jam. Problem gitu. Itu juga enggak sering sih, Mas. Ya pernah tapi enggak. Ya, egg beading itu. Egg beading itu terjadi biasanya satu kekurangan kalsium. Ya. Kalau enggak gitu perubahan cuaca yang ekstrim gitu. Di sini pokoknya main Pulkroto. Masalahnya kan masih terjangkau gitu lah harganya. Oh gitu ya. Nah, sekarang ini kayak testimoni yang udah masuk nih. Yang udah dapat testimoni ini udah sampai kemana nih burung? Pernah ke daerah Sumatera juga, pernah ke Tangerang, Salatiga. Ada testimoninya? Ada. Laporan, burung itu. Ada. Gitu ya? Itu nyampe katanya sekarang tuh nyampe angka sekitar 80 juta. Wah. Itu ngomong-ngomong di ring yang mana? Di kandang yang mana itu? Itu indukan yang kandang nomor 2 sebelah sana. Berarti feeling saya itu dapat teman-teman ya. Ini karena saya kebetulan ngomong tadi atau gimana nih, Mas? Ya enggak, itu serius itu ya. Betul ya? Serius. Nomor 2 tadi ya. Itu feeling teman-teman ya. Jadi dapatnya tuh feeling. Ini kan belajar feeling itu yang ngajarin juga Om Agus dia. Saya udah lihat itu udah seneng lihat yang kandang nomor 2. Itu ya yang ada testimoni yang katanya sampai di angka 80 juta. Kalau lokalan sini ya banyak yang dapat prestasi. Gitu ya, prestasi. Burung indukan yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu. Makanya agak apa ya, harganya agak spesial dikit lah. Oh gitu. Biasanya sih kalau untuk ukuran hobi, teman-teman ya. Enggak masalah. Harga itu nomor sekian lah ya. Yang terpenting tuh jelas ya, burung itu jelas ya. Karena kita juga rawat burung itu kan banyak yang kita keluarkan selain mungkin tenaga, pikiran. Orang piara petrotol itu mikir loh, Mas. Ini bener. Burung saya nanti bisa dibanggain apa enggak gitu kan? Jadi burung apa jadi guyon kan. Gitu loh ya. Oke lah ya, mungkin itu untuk obrolan kita dengan Mas Bowo ya. Ini tadi dalam rangkaian teman-teman ya. Kita kan tadi tempatnya Om Agus ya. Jadi Om Agus memang kemarin mengatakan pada saya pengen ajak untuk datang ke tempat apa ya bahasanya? Bahasanya apa, Om? Kawan lah. Kawan lah ya, kawan. Ini suhunya, teman. Selalu merendah suhunya. Jadi istilahnya ini anak didik lah ya. Jadi Om Agus punya ilmu bisa diturunkan ke teman-teman ini yang akhirnya menghasilkan begitu banyak ya manfaat ini tadi. Oke lah ya, mungkin untuk kunjungan kita hari ini
kita cukupi di tempatnya Mas Bowo ini ya. Mudah-mudahan ini juga jadikan motivasi untuk teman-temanku yang ada di luar Lampung nih ya. Nanti aku minta nomor WA-nya biar aku kasih di deskripsi. Oke. Biar untuk teman-teman yang pengen tanya-tanya langsung dengan Mas Bowo, silakan. Dan Om Agus juga begitu ya. Om Agus ya, saya masukkan di deskripsi. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silakan telepon saya. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.